Saya Kadet Wafuddin. Saya Kadet Omar Akhil. Saya Kadet Rakas Kumar. Saya Kadet Aimee Iskandar. Dan saya Kadet Nufitri. Kami Kadet Bomba dan Penyelamat Kerja Negeri Sembilan siap sedia menjalankan cabaran inovasi alat penyelamat di air menggunakan bahan terbuang dan alat pemadam api alternatif di rumah. Terima kasih Tuan. Ikatan silang dan manuk digunakan untuk mengikat buluh. Papan meja dipotong menggunakan gergaji. Lubang ditebuk pada papan meja untuk diikat pada singki. Ikat sabarnya. Belum dah buat lubang. Ni ikat dulu. Ikatan silang dan manuk digunakan untuk mencantumkan lantai pengusung dengan kerangka utama. Udara yang ada di dalam botol kosong akan menolak pengusung untuk kekal pada permukaan air. Fitri, ke mana tu? Bahan-bahan yang diperlukan ialah botol air, cuka, soda bikarbonat, garam dan pisau. Mula-mula tebuk untuk botol. Kedua, masukkan cuka. Ketiga, masukkan soda bikarbonat. Keempat, masukkan garam. Garam bisa berfungsi untuk menyebabkan proses pemadam api. Goncangkan. Proses memadamkan api. Api berjaya dipadamkan sepenuhnya.